Assalamualaikum. Apa kabar sobat? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Sekarang saya tengah berada di pertigaan di Pasar Pakis Putih Kedunguni. Nanti saya akan jalan menuju ke arah jalan yang belok ke kanan ini ya. Ini adalah jalan kalau kita ikuti terus mentok sampai di Sawangan Doro. Ya. Sawangan Doro. Melewati Desa Pakis Putih, kemudian Galang Pengampon, Rawa Cacing, terus Legok Gunung sampai di Sawangan. Tapi saya nggak akan ke sana ini, saya cuma pengen ngajak Anda jalan-jalan menyusuri jalan di perkampungan Pakis Putih. Nanti di sebelum jembatan sungai yang membatasi Pakis Putih dan Galang Pengampon. Betul ya, Galang Pengampon ya, perbatasan itu ya, jembatan itu ya. Itu ada jalan menuju ke arah kiri. Nah, saya akan ke sana ini. Saya penasaran ini jebot mana ya? Cara Magelang jebot. Jebul mana? Jebulnya ngendi ya ini? Ini ada jalan ke arah kiri, yaitu jembatannya ya. Ini saya ambil ke arah kiri. Saya tanya-tanya, ini katanya ke Dukuh Putian. Awalnya kita melewati kebun dengan tanaman yang cukup rindang, cukup banyak tanaman di sini sebelum masuk ke perkampungan ya. Ini namanya Dukuh Putian. Berkabut. Berkabut opong-opong. Ini selesai jamaah asar nampaknya ya. Oh, ini suasana perkampungannya seperti ini sob. Cukup padat juga ya. Ini yang rumahnya sini siapa, Ngacung? Yang sebelah mana rumahmu ini sob? Ya pokoknya terima kasih buat yang sudah setia menonton video saya. Video-video yang ala kadarnya ini ya. Terima kasih sudah subscribe, sudah nonton, sudah memberikan komen. Ternyata udah sampai ke jalan raya lagi nih sob. Oh, kok still auto. Iya, jadi videonya singkat ini sob. Ini sudah sampai ke jalan raya ini. Ini sampainya mana nih? Oh, ini gang ke Tosaran ini ya. Tosaran ini ada jalan yang ke arah kiri ini menuju ke Tosaran. Ini kalau lurus terus sampai ke Doro. Ya udah sob, sampai di sini dulu ya videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.